Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Moizu. Okey, kali ni kita nak belajar menggunakan gradient tool. Gradient tool ni adalah satu alat untuk mencampurkan ataupun memblend warna tu. Contohnya ya, kita pilih dulu yang ni. Kita pilih shape yang ni. Kita tekan gradient tool. Kita apply dekat shape yang kita nak. Macam mana kita nak ubah kat sini ni, nak ubah color dia. Ha, bukan kat sini ya. Bukan kat sini. Kita akan pilih dekat panel belah kanan ni. Ha, jadi kat sini kita boleh detailkan lagi fungsi gradient tool ni. Ha, kat sini ada mode-mode dia lah. Ha, kalau macam ni, kita boleh lah tekan kat sini. Pilih color yang kita nak. Contoh ya. Ha, macam ni. Kalau kita nak tambah color pun boleh. Contohlah yang kita rasa kita tak nak tu color ni, kita tarik ke bawah. Ini hilanglah. Pada tutorial yang ni, saya akan tunjukkan juga penggunaan eyedropper. Eyedropper ni adalah untuk kita memilih color dengan cara yang cepat. Contohnya saya nak pilih warna merah kat sini kan. Dia terus pilih. Kalau saya nak pilih warna hitam, dia akan pilih warna hitam. Kalau saya nak pilih warna-warna yang ada pada gambar pun boleh. Nampak tak? Ini. Okey, saya rasa itu saja tutorial kita kali ini. Kita belajar menggunakan gradient tool dan juga eyedropper tool. Okey, kalau ada tak faham boleh tanya kat bawah. Boleh komen, subscribe dan share.